Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mencerahkan wajah menggunakan dua bahan saja. Nah, sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah mic cleanser, dan di sini tuh aku menggunakan varian yang lemon. Jadi kalau misalkan kalian itu lebih cocok yang bengkoang atau green tea, kalian bisa gunain secocoknya kalian aja. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah teh celup, dan aku di sini menggunakan merek Sosro. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain, itu juga nggak apa-apa guys. Nah, sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu gimana cara bikinnya. Pertama kita ambil dulu untuk mic cleansernya secukupnya aja. Segini aja itu udah cukup, kira-kira 1 sendok teh ya. Terus habis itu untuk teh celupnya sendiri kalian bisa buka ini dan kalian ambil setengahnya, ini itu udah cukup. Nah, jadi teh itu bagus banget ya guys untuk wajah. Jadi itu ya, aku pernah nanya kan di ibunya temen aku, itu ibunya tuh masih muda banget, masih kayak kelihatan muda padahal umurnya itu udah 60 tahunan. Terus ibunya itu cerita kalau ibunya tuh perawatan pakai teh celup kayak gini. Jadi teh itu bagus banget untuk menjaga kecantikan, terus biar awet muda, biar lebih cerah, itu juga bisa guys. Terus habis itu di sini kalian bisa langsung aja aduk ke dua bahan ini secara merata ya guys. Ini terus, jadi dia ada teksturnya gitu kayak gini. Nah, jadi banyak juga kan masker-masker yang mengandung teh, karena emang teh tuh bagus banget untuk wajah, kulit kayak gitu guys. Dan aku bakalan giniin hijab aku dulu. Jadi ini wajah dalam keadaan bersih ya guys. Terus langsung aja kita aplikasikan di wajah. Jadi kalau kalian ada kuas, kalian bisa gunain kuas guys. Cuman kuas aku cari nggak tahu di mana. Jadi udah, kita gunain sendok itu juga bisa guys. Tuh, jadi mic cleanser sendiri itu juga bagus banget untuk wajah. Jadi kalau dipadu-padankan ini hasilnya bagus banget. Bisa untuk menggelowingkan wajah, mencerahkan wajah, menghilangkan bekas jerawat. Jadi teh sendiri tuh bagus banget ya guys. Tuh, jadi kalian bisa gunain mic cleanser secocoknya kalian aja. Kalau kalian biasa gunain merek lain tuh Wardah atau apa, kalian bisa gunain yang ada di rumah. Nah, jadi untuk takaran yang aku gunain tadi tuh muat untuk satu pemakaian, sekali pemakaian. Udah cukup. Terus habis itu di sini kalian bisa diem-diemin selama 2 menit aja, itu udah cukup. Dan aku bakalan balik lagi setelah dia udah 2 menitan ya. Jadi tonton terus videonya. Nah, setelah udah 2 menitan, kalian bisa lap pakai tisu ataupun kapas, itu bisa guys. Dan di sini aku tuh gunain kapas ya. Nah, terus kalian kayak bersihin gitu loh guys. Terus habis itu kalau udah kalian bersihin, kalian bisa itu bilas wajah kalian gitu. Nah, jadi di sini dia udah aku bilas dan dia bener-bener cerah banget dan seger banget wajah aku ya guys. Ini bener-bener bersih banget sih, aku suka banget sama hasilnya. Nah, bagus banget, cerah banget kan. Kalian wajib banget cobain guys, karena emang seampuh itu untuk mencerahkan wajah untuk sekali pemakaian. Terus ya, saran aku kalau misalkan kalian perawatan kayak gini tuh ya, kalian itu kalau keluar rumah itu jangan lupa gunain sunscreen biar kulit kalian itu terlindungi dari paparan sinar matahari. Terus ini aman digunakan usia berapapun, mulai dari anak-anak sampai usia tua. Terus ini bisa kalian gunain seminggu 3 kali aja, itu udah cukup dan hasilnya bener-bener mantep banget guys. Jadi secerah itu dan dia glowing banget. Kelihatan banget kan? Ampuh banget sih untuk mencerahkan wajah
bener-bener sebagus itu wajahku jadi kayak glowing gitu karena emang bagus banget, tah itu bagus banget guys, dan ini lembab banget sih wajahku, mantap. Selamat mencoba, dan untuk bahan-bahannya sendiri itu juga murah meriah banget. Make cleanser tuh harganya cuma 5.000-an dan teh tuh harganya tuh kalau nggak salah tuh 2.000 tuh dapat 5 guys. Jadi kalian bisa gunain teh celup itu berkali-kali, 10 kali ya guys, 2.000-an. Nah jadi emang bahan-bahan yang aku pilih tuh bener-bener bahan-bahan yang bagus dan murah meriah untuk perawatan guys. Nah seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial kalian. Assalamualaikum, dadah.